Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Okay, Cikgu Ika kongsikan pengajaran Cikgu Ika bagi yang tak dapat join kelas Cikgu Ika pada malam tadi. Okey, jadi untuk tajuk pertama, kita belajar tentang elektrik. Jadi, tentang elektrik sebelum kita belajar lebih lanjut, kita kena tahu dari mana sumber tenaga elektrik ini datang. Okey. Okey, sumber tenaga elektrik. Okay, kita tengok dulu tenaga ialah tenaga elektrik sangat penting dalam kehidupan kita. Tenaga elektrik tidak dapat dilihat, tetapi fungsinya boleh diperhatikan pada setiap masa. Okey, betul. Tenaga elektrik boleh boleh tidak dapat dilihat, tapi kita dapat tahu fungsinya pada setiap masa. Okey. Okey, kat sini kita tengok elektrik membekalkan tenaga cahaya dan haba. Tengok ni, murid ini nampak dia menggunakan terlalu banyak tenaga elektrik. Jadi kita kena jimatkanlah juga tenaga elektrik yang ada, okey. Jadi kita terus masuk kepada sumber tenaga elektrik. Yang pertama ialah generator. Okey, generator membekalkan tenaga elektrik kepada mesin pengisar tebu dan lampu pada lori penjual air tebu. Selalunya ni kalau kita nampak ni dekat pasar-pasar malam, kan? Jadi mereka tidaklah menggunakan elektrik daripada kereta ataupun daripada lori mereka tu ataupun van. Kerana tu akan membazir dari segi minyak petroleum mereka. Jadi mereka gunakan generator. Okay, yang boleh digunakan dalam masa beberapa jam untuk mereka gunakan untuk lampu, okay, dan juga mesin. Okay, itu generator. Okay, yang kedua ialah akumulator. Okay, kamu mesti selalu nampak. Okay, akumulator ni iaitu membekalkan tenaga elektrik kepada kenderaan yang bermotor. Tak kira lah kenderaan, tak kira sama ada kereta, motosikal, lori, bas. Okay, tetapi itu semua mengikut saiz. Okay, kalau lori, akumulatornya lebih besar. Kalau motosikal, akumulatornya lebih kecil. Tetap percaya nanti, cuba tengok kalau kamu ayah kamu ada apa, ada motosikal, cuba tengok macam mana saiz akumulator motor dan juga saiz akumulator dalam kereta. Okey. Jadi akumulator ni lah yang membekalkan tenaga elektrik pada kereta, okey, untuk nak hidupkan radio, okey, nak hidupkan enjin kereta, okey. Sumber yang ketiga iaitu dinamo. Dinamo ni kita akan dapat tengok selalunya pada basikal. Tak semualah. Kamu kena pasang sendiri, okey. Yang lain, kerana jika kamu menggunakan basikal yang ada apa tu, lampu, okey, boleh gunakan dinamo. Dinamo ni lagi banyak, kalau lagi kuat kamu kayu, lagi laju kamu kayu, jadi charge elektrik tu dia akan terhasil dan lampu itu lebih terang. Okey, dia akan dinamo ni dia akan berputar. Sedalam tu dia macam ada turbin juga. Macam turbin kecil. Okey, di dalam bilik sains ada. InsyaAllah kalau kita dapat masuk ke sekolah semula, cikgu tunjukkan macam mana dinamo tu berfungsi. Okey, jadi tengok tu, dinamo membekalkan tenaga elektrik kepada lampu basikal. Seterusnya, sel suria. Sel suria ni membekalkan tenaga elektrik kepada alat pemanas air. Okey, ni tak semua orang lah yang ada. Okey, tak semua orang ada solar ni. Okey. Okey, ni dia solar ni. Okey, berada di atas bumbung. Okey, kalau jika rumah kamu ada menggunakan alat pemanas air, maksudnya setiap bilik air tu ada alat pemanas air, macam kat hotel tu kan. Okey, jadi itu menggunakan kuasa elektrik yang kuat jika kamu menggunakan elektrik yang biasa. Jadi kamu boleh gunakan sel suria yang lebih murah kerana kamu hanya, tapi yang panel ni mahal lah. Tapi untuk mendapatkan sumbernya murah kerana matahari itu sentiasa ada pada waktu siang. Okey. Seterusnya, sumber bateri. Okey, yang ini biasalah juga digunakan dalam telefon bimbit. Okey. Jadi tak perlulah sentiasa nak charge saja bateri itu kan. Jadi bila dah charge bateri, boleh bawa ke mana-mana tanpa nak charge dengan sumber elektrik yang biasa.
Okay, then seterusnya ialah sel kering. Okay, kalau kamu nanti pergi ke sekolah menengah, sebenarnya bateri sel kering ni dia dalam satu kumpulan yang sama. Okay, kamu akan belajar lebih lanjut lagi jenis-jenis sel kering. Okay, nanti untuk peringkat sekolah rendah ni kamu belajar ini saja. Okay, untuk sel kering di sini kamu boleh nampak kan, apa tu, ada yang jenis empat segi, ada yang jenis macam duit shilling. Okey, pelbagai jenis. Dia digunakan untuk seperti bahan torchlight, okey, jam dan juga radio, okey. Dan yang terakhir ialah sumber daripada jana kuasa hidroelektrik. Ini menggunakan kuasa air. Okey, kuasa air sama juga konsep macam dinamo tadi. Air yang sangat kuat ni dia akan jatuh ke bawah. Di bawah ni ada turbin yang sangat besar. Jadi turbin ni bila air jatuh sangat kuat, turbin yang besar tu akan berpusing. Okey, berpusing semakin laju, dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga elektrik tu akan dikumpul dan dia akan disalurkan kepada kawasan-kawasan perumahan. Okey. Jadi itu tidak belajar lebih lanjut lagi. Okey. Jadi itu saja sumber tenaga elektrik, dia ada 7. Okey, secara info sedikit, ini yang kamu kena tahulah, empangan bakun di Sarawak eh. Saiznya sangat luas, sama luas dengan Singapura. Okey. Hidroelektrik di Sarawak, okey. Dinding dia diperbuat daripada konkrit dan yang tertinggi di dunia. Okey, jadi bakun ni salah satu projek besar mega. Okey, dan dia juga berfungsi untuk stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey. So selesai untuk tajuk sumber tenaga elektrik. Jadi kita masuk kepada ini. Okey, sekejap sebelum tu cikgu nak tukar dulu. Okey. So kita tengok kat sini. Jadi bagi yang menonton video ini, sama je macam rakan kamu yang masuk kelas online. Selepas cikgu dah terangkan, kamu kena buat nota dalam buku catatan awak. Kita revise balik apa yang kita belajar tadi, sumber tenaga elektrik. Jadi yang pertama tadi ialah, okey, yang pertama awak tulislah satu apa. Okey. Okey, cikgu kat sini. Okey. Kita buat kat sini. Sini lagi senang. Okey. So kat sini sumber tenaga elektrik yang pertama, okey, apa? Okey. Satu tadi ialah generator. Nanti kamu tulis sendiri eh. Okey, yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat. Okey. Kelima. Enam. Tujuh. Okey, nanti buat kat rumah, hafal dulu. Hafal dalam masa 1 minit. Selepas kamu dah hafal tu, dah hafal, lepas itu tutup buku teks dan tulis. Cikgu bagi hint. Satu, generator. Kedua, aku mulator. Okey. Dan kamu tambah. Okey. Seterusnya, kita pergi slide seterusnya, iaitu litar elektrik lengkap. Okey. Untuk menghasilkan, selepas kita dah belajar sumber, kita belajar tentang litar elektrik lengkap. Dalam litar elektrik lengkap ni, dia mesti ada 4 komponen yang penting. Yang pertama ialah mesti ada sel kering, mesti ada mentol, suis dan wayar penyambung. Okey. Okey. Jadi inilah rupanya, rupa litar elektrik litar elektrik lengkap. Okey. Dia mesti ada sel kering, okey, sebagai sumber. Mesti ada suis, mesti ada wayar penyambung dan mesti ada mentol. Okey. Kalau kita nak tahu litar elektrik kita lengkap atau tidak, mentol tu akan menyala. Jadi yang perlu kamu hafal ialah ini. Okey, yang kamu perlu hafal